Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelku, channel Eda Rati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Nah, iki ya Allah, di konten kali ini aku bakalan menyampaikan amanah dari walah kabeh wong ya Bu ya, kuatah pokoke dari Mbak Alin, dari Bunda Irtina nih. Bunda Irtina. Bunda Irtina channel sama Mas Talent Vlog. Mas Talent Vlog, terima kasih sudah kasih oleh-oleh Ibu dan Mae. Dan Mae. Semoga kebaikannya dibalas lah yang lebih-lebih yang maaf. Dilipat gandakan rezekinya. Ibu belum bisa silaturahmi. Nggih, Bu. Adik awake ra oh ngoten nggih tadi. Emang berjaluk kerokan. Oh ngoten. Mulai ndek bengi lek awake greges cara mono iki ati semono. Intan yo, Intan iki biasane mboten pernah, Mas. Apa jenenge kaya turu kemulan ngono. Ndek bengi iki iso tangi, moro-moro tangi terus njaluk kemulan. Heeh, lha yo keselen biring ngono mungkin. Dadi iki juga ke enggak ke rumah tinggal di rumah juga Bu. Dadi mak kan kerandu ngoten. Oh, teng randu. Ndamel konten Bu nggih ndek wau mak iki. Alhamdulillah. Lagi iki dan tahun wingi kan gak merono main lho. Lagi iki iso merono. Apa iso terima kasih banyak uang sama kok langsung diberikan kepada Putri Padang Jingglang. Yuk, biar keseruannya kini langsung wecus di rumah Mae. Iki saurunge mantun ning omah iki ape dijak Mas Dimas tumbas tahu bulat. Iki dene nek ora mangan tahu bulat iki tak embo. Kowe le aku nuruti kowe. Ora langsung matur apa-apa lho, kok langsung nawani tahu bulat ngono kok. Terus dijawab piye? Yo nate tumbas gak apa-apa lho, kan kowe sing ketumbas. Yo nyata tunggu. Yo saya eh matur. Ran? Yo. Ran? Yo. Ran? Iya kok. Ya ya dan jawab pesan terakhir sih berarti sampai kali gelem. Ora ana rumus ngono kuwi padahal harus tahu. Jadi ki ape muter-muter sih kok langsung kita memutuskan untuk jalan-jalan terlebih dahulu mergo Mas Dimas gabut dik mau yo iki mau bar gawe konten ning omahku. Dadi ditunggu di channel Dimas Zainal akan upload konten apa dan kontennya pasti itu terbaru dan akan membuat kalian tertawa ngakak lho. Iki dik ini lagi tuhu. Lagi tuku tahu pemirsa ning ngarep Indomaret kene iki. Cedake SMA 1 Cepu. Iki mesti pokoknya nek angger jalan-jalan sore ngene iki ora mungkin tek kosongan. Ibaratnya tuku tahu gula, tahu tuku apa, terus ngombe ini apa-apa ngono iki. Dadi ning dalan iki cerita-cerita karo ngemil. Dadi engko di komen yo. Pira tuku pira kemang? 8000. Ada kebu genepi 10000. Wah. Oh, tahune ngene iki. Dadi rasane nek iki. Selain ini harus nyemil disini, yuk lanjut kita perjalanan. Nah, jadi ini jalan-jalan apa mubeng getas ya mas ya melewati desa-desa yang biasa anu dan ini tahunya ini di candalan ini mergo ngisor kayak wes buka karo nantas lagi ini kan lanjut di comel camel dewi aku nanti kayak iblas pemirsa kayak bayang no itu udah mau bak buat tahun juga nanti di apa no jumitnah aku lagi laki-laki si jimangkok malah gitu lah mata ini dia netral nih Mas Amlo. Ini jadi melewati desa-desa. Pokoknya aku naik gabut sore enak waktu, Mas Dimas yang ini nih melaku-melaku jalan-jalan. Pokoknya sangu nih, sangu ngombe karo jajan nangewu apa sepulewu, itu cukup. Alhamdulillah ya Allah, ini wes tekan dalemi Mak E dan juga Pak E. Niki leh Mak, Pak, kula ajeng niku leh. Memberikan amanah saking dewi kan ibu kali Intan iku nembe saking Tulung Agung ngoten lan iki diparingi oleh-oleh ngoten saking Sari nggih Mas Bagus Ajwa Firdaus niki terus enten Mas Fal Mas Valen Vlog Mas Valen Vlog Mas Valen Vlog Bu Irina Channel maringi meneh ngoten ini petuk kan tahun saya ini Niku adalah salah satu oleh-oleh. Oh.
Mas Bagus, Mbak Aduah Kirojawa, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan Allah yang balas ya Mbak. Dan untuk Mbak Bu Irlina channel Bulat Balik di pagi ya Pak ya. Bilang makasih Pak. Terima kasih. Terus Mas Valenplok. Untuk Mas Valenplok cah bagus iki. Terima kasih ya Mas Valen. Mudah-mudahan YouTube-nya semuanya lancar lek dan stabil. Amin ya Rabbi. YouTube pemula muka-muka padha rame nggih. Amin. Untuk berkah kok per-YouTube-an ben iso ngrasakno mbek YouTube ngono ae. Ampun pokoke dalane dilancarke. Berkat Bu juga sing wis rono TV iki mak yo rono. Berkat Bu Yuni, terima kasih Bu Yuni. Besok jalan-jalan lagi. Ini mobilnya ditunggu bakal Mbak Indah. Iki jajane anu Pak siap-siap kulkas 2, Pak. Jenengan itu niku tugasnya menyiapkan kulkas, Mbak. Niki tugasnya sing rampok niku ngoten. Aku kene iki rada isin ge rasa mergo bak wong ngene-ngene lagi yo duwe sungkan, duwe isin men bolak-balik tuyune ngasih hadiah. Hadiah koyo ngene iki dari ajarine perampokan ya, Mbak yo. Jadi wong isine ra isi. Sekarang mau dipari ngene iki. Yo matur nuwun Bu yo. Oh ya Allah, enak berapa? Tapi nek diparingi di seneng nggih Mang nggih. Iki jenenge wong diae nggih nek diparingi nggih pas seneng atus terang seneng diterima-terimakno muga-muga Gusti Allah sing bales ora iso bales napa-napa Mbak Pak Mas Palen, Mas Bagus, Bu Irlina, Bu Yuni, Mbak Indah semuanya. Gusti Allah sedaya mawon kula boten saged bales napa-napa. Kenapa iki pokoke nek roh mamani iso pokoke kudu ngroyok pemirsa yo dadi. Ini dadi nggih kangge Mbak Ajua, kangge Mas Valen. Terus napa Bu Irlina pun kula sampeke amanahe jasaan iki. Sakjane niku aku mangke wingi niku ajeng mriki Ibu Kalihitan tapi napa ibu niku capek terus pijet. Intan masuk angin. Nggih, intan ge masuk angin ngoten. Terus dari Jakarta langsung ke langsung cus jalan terus niki wau kerjanya macam mereka tapi jenengan kan enten urusan niku pergian gih pengeplokan ngoten nih urusannya pengeplokan nih jinten kan gih ngeplok wirawiri ngoten nih mak jeneng anak-anakku nih ngono ngerti kesehariane lek dames kampunge kaya ngono kuwi nggih awakmu sing kok utak-utak ning perantauan ben buka bosen delok cucian mundruk karo ngerti kok mundruk wis lah tapi ben roh gambare jalan-jalan lek dames sing kok iki ya Pak ternyata jalan randu aduh pusing banget dan iku dewe jenengan saking yo jam pinten mak jam 10 Mbak Ida sampai nganu mobil beda. Ya, tak silakan. Langsung mak niku langsung direyet manggil jenengan nyontok pundi ya. Tapi sopere mapan. Apa napa itu napa mapan? Itu napa mak? Dadak dadak kok iki numpak motor bare ki aku yo wedi ger. Ya mak kita raya kecocok. Anu ger. Sampai sopir ya sopir internasional lagi dari Jakarta Surabaya. Tapi selamat kok mak kali. Yo selamat. Tapi aku wedi. Ketir.
motor iki panggil kita ngomongin motor iki udah wapi dan langsung di jedal ngono iki kok apet iki nek motor e Mbak Ina mos mos motor e Mbak Ina ben golek sopir ae nah iki jenenge anu tak tinggal nang kafe tapi omongane kalau ngene suarane kalau ngene karo aku tapi numpak motor dhewe ora apa-apa Akhir aku kena, aku mureng-mureng, ya tak tinggal dong. Lu buat diancam motor gak pripun gak mas, bang bang boten lagi. Ala penggandeng untuk kejar aku gak. Anu. Tapi dia kayak wani mureng-mureng meneng ya. Cedul ya. Kene randu tahu ger. Nudi. Di wes tak wone ta. Bingung. Wes mungkin ngono sih ya pemirsa keseruan konten kali iki wes pokoknya intine sampun tak sampaikan. Mau gak ngerti nek apa jenis. Moro-moro mati dhewe Mas Awot. Wes ngomong ngalor ngidul dicek Mas Dimas. Lah nggih. Dedaman tekan keblebet niku. Wes mungkin ngono sik. Aja lali di-like, komen dan subscribe, aja lali di-share akeh-akeh juga ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.